Halo teman-teman, balik lagi sama Guru Pacil. Dan di video kali ini kita masih di game My Hero One Justice, teman-teman. Jadi kemarin kita udah sampai di nomor 38, teman-teman. Udah melawan Shigaraki. Dan juga All Might udah lawan All For One di match yang pertama. Soalnya nanti bakal ada match-match selanjutnya ya guys ya. Nah di nomor 40 ini kita bakal pakai Gran Torino dulu buat lawan si Shigaraki Tomura guys. Nah nanti di nomor 41 dan 42 kita bakal lanjut pertarungan antara All Might dan juga All For One, teman-teman. Si paling rival nih berdua. Oke, let's go deh langsung aja teman-teman. Dan juga ini tuh mungkin part terakhir dari story My Hero One Justice, teman-teman. Kalau ini udah beres berarti kita bakal request-request karakter ya guys ya. Oke. Nah, di sini ini GG Gaming sih. Ini Gran Torino ikut bertarung, teman-teman. Di sini buat bantuin Kacan. Gran Torino rela enggak tuh. Pokoknya GG Gaming dah. Dia rela bertarung, cuk. Nice banget. Kan combo wombo. Oh, mau kemana kamu Shigaraki? Nggak bisa kabur. Nice banget anjir. Makin jago gue pakai dia. Aduh nggak perfect lagi. Oke kalau gitu. Aduh dikit lagi bos, kita bisa ulti nih. Oke, kita biarin dipukul aja deh. Oke, dikit lagi. Ayo, Tomura. Oke, bisa nih ulti. Please kena ulti animasi dong. Please kena. Nice banget. Beuh. Wah, dia nggak ketahan, cok. Emang cepetnya. Makan tuh Minato bocil. Minato bocil nggak tuh? Minato Boku no Hero Academy ya. Winner. Oke teman-teman, ini adalah dua match terakhir anjir. Nggak kerasa anjir, udah mau tamat aja ya. Padahal kemarin kita baru ini anjir, baru tutorial. Sekarang udah mau tamat aja nih. Oh tapi di sini tuh si Shigaraki tuh suruh pergi sama si All For One guys. Tuh kan? Katanya entar dulu, lu bertarungnya entar aja kapan-kapan. Jadi dia disuruh pergi dan akhirnya lewat portalnya si Uragiri. Oke teman-teman, kita ke 41 dulu ya. Oke let's go. Ini adalah dua rival yang sangat-sangat GG Gaming. Detroito Somesha. Oke, let's go. Oh, di sini kena telak anjir, topengnya kebuka, guys. Ternyata mukanya rata anjay. Anjir, ada pendahulunya si All Might, cuy. Oke, di sini kita ditemenin sama Gran Torino. Oke. Langsung aja kita fokus aja ya. Des. Sabar boy. Pasti dia gak bakal tinggal diam nih, bakal ngamuk-ngamuk dah. Eh kan gue bilang tuh, baru diomongin tuh pak. Aduh anjir, salah bos. Nice, kena juga kira.
nice banget. Coba kita pukulan banyak. Eh, malah ke grab. Tuh. Nice banget, kecicil dikit. Wait, ngapain bos? Anjir, ini sama banget, cok. Tuh, dia juga punya pukulan angin, anjir. Kita samperin aja deh. Oke, ini harusnya kena nih. Set. Kan gue bilang apa lu. ...300 hit. Beuh. End dengan indah itu, guys. Plus ultra. Dan muncullah Pulau Jawa lagi. Oke, nice banget. Oke, ini adalah match terakhir, anjir. Anjay. Triple S tuh udah pasti kan number one hero. Gue bilang apa. Oke, match terakhir di match 42. Ini udah... Wah, udah chaos lah ini, guys. Nah, di sini tuh karena saking abisnya mungkin kekuatannya si All Might. All Might itu sampai berubah ke bentuk aslinya, guys. Aki-aki biasa, anjir. Tuh kan. Simbol perdamaian. Nah, di sini keliput lagi nih sama berita nih, sama reporter. Reporter apa tuh? Pokoknya dari helikopter tuh kan. Nah, di sini juga warga-warga tuh nobar lewat ini nih, apa namanya nih, TV gede pokoknya tuh. Tadinya kan itu kan adalah rahasia, rahasianya All Might ya, tapi ya terbongkar gara-gara ini, guys. Wujud asli All Might ya begini tuh. Beda banget kan sama kalau full power. Oh, ini Nana Shimura, guys. Aduh, Inggris gue PR sih. Nana Shimura ini pendahulunya si All Might nih. Jadi sebelum yang punya One for All si All Might nih, dia nih Nana Shimura. Katanya si Garaki Tomura cucunya apa anaknya ya tadi? Aduh, gua nggak ngerti ini bahasa Inggris, mohon maaf deh. Oke, teman-teman, kita bakal masuk ke nomor 42. Dan ini adalah match terakhir, story terakhir di My Hero One Justice, teman-teman. Let's go deh. Anjir, ini juga gue pas nonton animenya nih di scene-scene ini tuh merinding, bro. Oh, di sini ada warga juga lagi yang ketibaan batu. Ya elah lu. Nggak bakal kalah kamu, All Might. Tetap semangat. Oh, di sini merinding lu, guys, kalau nonton animenya pakai headset. Diteriakin sama warga-warga, sama anak muridnya. Langsung berubah lagi jadi full power. Mode serius. Let's go, All Might. Karena emang sepercaya itu, guys, warga-warga sama pahlawan nomor satu. Karena kalau bukan All Might, siapa lagi yang bisa nandingin kekuatan si All For One, guys? Nggak ada lagi, pak. Orang emang rival doang ini yang bisa ngelawannya, cuy. Nice banget, bos. Anjir, dia ultinya udah ada 3 aja, cuy. Nabung apa gimana dia? Cepet banget. Mamam lu. Oke, makan tuh tornado. Oke. Kita boost lagi. Aduh, nggak kenal, Gi.
Oke, nggak apa-apa, nyicil dikit. Anjay. Ya, nggak bisa di udara ultinya ya. Oke, let's go. Ending dengan indah. Oke, bos. 300 hit terakhir, teman-teman. Ding, ding, ding. Anjir, gue suka banget animasinya nih, ultinya All Might. Ya, kagak modar. Kagak modar. Ternyata masih ada sisa darahnya, bos. Selamat tinggal. Mati sama tornado, anjir. Nggak mati dengan indah, bos. Oke. Triple S nggak sih? Triple S nggak sih? Triple S dong, number one hero, bos. Number one hero, masa nggak triple S nggak sih? Oke, animasi teman-teman ternyata di sini ditutup dengan animasi. Oh, di sini sama kayak pas opening nggak sih? Oke, kita lihat ya. Kita lihat, ini adalah momen terakhir di story game My Hero Injustice, guys. Dulu lihat, anjir, tangannya bor. Tuh, buset, tangannya monster, pren. Dia tahu loh, anjir. Dia tahu loh kalau Deku itu adalah pewaris selanjutnya All For One. One For All, sorry. Itu betul, aku sebagai guru. Oke. Anjir, epic momennya, bro. Anjir, let's go. Gila banget, bro. All Might ngeluarin seluruh kekuatan terakhirnya, teman-teman. United Smash. Apaan lagi itu tadi, lupa tuh. Nah, di sini menang tapi All Might, guys, guys. Emang number one hero. Tapi di sini si All For One nggak mati, teman-teman. Dia tuh cuma ditangkap terus dipenjarain, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu video kali ini. Thank you teman-teman yang udah ngikutin story di game My Hero Injustice ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Terima kasih pokoknya semuanya. Kalau kalian suka silahkan di like, komen, dan subscribe. Gue Dupacil pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.